Jika berbicara tentang rusa, mungkin kamu akan secara otomatis mengingat hewan mamalia yang memiliki bulu berwarna coklat dengan tanduk khasnya. Memang cukup mudah untuk mengenali rusa dengan hewan-hewan lainnya. Rusa juga biasanya sering ditemukan di beberapa tempat wisata, sehingga bukan lagi menjadi hewan yang asing. Jika melihat rusa di tempat wisata, mungkin kamu akan menyadari bahwa hewan ini sangat suka hidup secara berkelompok. Hal ini memang benar, sebab itulah cara hidup yang dimiliki oleh rusa dalam berinteraksi dengan hewan lain. Rusa memiliki kelompok yang biasanya akan dipimpin oleh rusa jantan yang dominan. Nantinya mereka akan berinteraksi dan saling menjaga satu sama lain. Ada satu hal unik yang terdapat pada anatomi rusa, yaitu pada bagian matanya. Inilah yang membedakan cara penglihatan dari rusa dibandingkan hewan-hewan lain. Rusa memiliki mata yang terdapat pada samping kepalanya. Hal ini memungkinkan mereka untuk dapat melihat sekeliling dengan lebih luas. Rusa memang bukanlah predator di alam liar. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka menjadi mangsa yang empuk bagi banyak hewan buas. Namun, hal ini tampak sangat adil, sebab rusa dianugerahi indera yang sangat sensitif dan peka. Beberapa contohnya adalah indera penglihatan dan penciuman rusa yang sangat kuat. Kekuatan inilah yang membuat rusa dapat melarikan diri dari ancaman musuh. Setiap hewan memiliki cara berkomunikasi yang berbeda-beda, termasuk pula dengan rusa. Rusa memiliki cara tersendiri dalam berkomunikasi, sehingga dapat mengenali koloninya dengan baik. Rusa biasanya menggunakan vokal dengan rang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain. Ternyata suara tersebut bisa digunakan untuk menentukan alarm, status sosial, hingga agresi yang dimiliki. Rusa memang kerap menjadi santapan empuk bagi para predator buas seperti singa, harimau, hiena, dan masih banyak lagi. Namun, bukan berarti hewan herbivore ini hanya berdiam diri saja dalam mempertahankan keselamatannya. Ada tiga cara utama bagi rusa untuk mempertahankan diri dari mangsa, yaitu bau, kuku, dan tanduknya. Mereka akan berusaha berlari sekencang mungkin, namun mereka juga bisa menyerang dengan kuku dan tanduknya yang kuat. Memang ternyata rusa memiliki banyak keunikan tersendiri dalam dirinya. Hal ini jadi memungkinkan rusa untuk memproteksi mereka dari ancaman bahaya. Demikian dulu video dari kami. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.